Allahumma illam akun, ini dalam kitab tasawuf. Cara berpikir begini. Fakih itu kan misalnya gini. Dia tahu delok cawe dok atau tahu pacaran. Terus tobat itu satu mencabut dari dosa. Jika dirasa bermanfaat, tidak jangan lupa tekan tombol subscribe dan share agar bermanfaat ke banyak orang. Tidak ada ini ulang lagi. Sekian aturan. Oke itu baik ya, dalam disiplin ilmu itu baik. Tapi kata orang-orang tasawuf itu begini, andai kan tobat itu butuh syarat, maka Umar tidak akan tobat. Apa Umar itu hidayah itu istighfar sih? Coba, orang-orang kafir kan raro istighfar, coba sekarang. Umar itu untuk hidayah itu malah pas sampai niat matanya di. Singkat cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad. Innahu sobek. Ini kalau, ya tentu dia nyebut Muhammad sama ya. Aina Muhammad, innahu sobek. Mana Muhammad, mau saya bunuh. Dia itu bikin aturan baru di Quraisy. Setelah dia bawa pedang membunuh Muhammad karena dilakopi sobek. Sobek itu yang keluar dari agama konsensus ya. Sobi itu apa? Terus ketemu di jalan temannya, kamu mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad? Elai-elai wong Quraisy, dia punya ajaran baru. Lalu apa matanya Muhammad? Adikmu saya ini katut Muhammad. Nah, mana mat, urusi si adikmu. Singkat cerita Umar itu mau ke adiknya. Ketika di adiknya ternyata di Ebek Bujune itu belajar surat Toha. Umar pas di pintu masih belajar di ruang tamu. Toha ma'anzalna alaikal Qur'an apa? Ditasko illa tadkirotal lima yaksa tanzilam mimman khalaqal ardo wassama watil awla ar-Rahmanu alal absis. Ruang itu semua. Mahada biqaulil basar. Tidak mungkin seperti ini karangan manusia. Dan Umar menjadi tobat. Andai kan yang dikatakan orang fikih betul, gak ada orang iso tobat karena gak ada permulaannya. Musarate tobat kudu istighfar sih, ini ra tau. Istighfar. Sarate tobat kudu deprok sih, ra tau deprok. Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayah kita. Lah yo umpama tobat itu syaratnya ada mukadimah. Paham nggih? Resik-resik, istighfar sih. Lah apa Umar tahu? Istighfar, tahu resik-resik. Makanya kita jaga, konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ini ngomong tauhid ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan fikih dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita ya kadang ngedikan fikih, kadang ngedikan tasawuf untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu. Ya itu kan ya sudah seperti itu harus seperti itu. Jadi kalau gue ini loh, gue ngaji nasoibul ibad apa ada yang terbersih gue ngaji apa? Enggak pernah. Baru kayak utang akeh bingung, baru kayak bingung. Jarang gue ngaji berdasar seneng, hampir gak ada. Kau menaik buburan, nas, gak ada wong sumpek, gak payu. Baru kayak ada wong sumpek, buburan. Ah, gerne buburan sedilu-sedilu, wong ngajeng. Kau kalau barang nak ziarah ya mau setengah jam. Tapi wong bingung lah, tapi mutong beri kipin tenti tenti kang dinten. Alamat ya, wah. Nah, bantu nih kita mau digantos kuburan. Nih kayak ngelompok kuburan utang kuah kuah. Fokus salah sate ayam, is. Alamat. Nawa. Kalau saya takut no, is mesti ngono agak agak. Nah, wong normal ya setengah jam, susu ini rong jam. Iku yang berko abe deres orang berkorupsi orang. Boneling-eling, terus sehingga ana ayat laula anta darakabu ni'matum mir rabbi la nufidar bil ara'i wa huwa masbun fastaba rabbuhu faja'alahu minas solihin. Nabi Yunus sing kekasih Allah wae entuk rahmat yang mergo campur tangane pangeran ora perkara Yunus iku bener jenenge nabi kok tindak gak pamit iku salah sampai Quran ngredaksekno abaqa abaqa iku minggat if abaqa ilal fulkil mashun fasa hama fakana minal mutkhadin fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Jadi Allah sendiri gelari Yunus itu orang yang minggat dan orang yang dikritik, disalah mulim itu disalah malu, malu itu disalah orang nabi kok dakwah rung puntas wis mutung mutung minggat nabi kok mutung lah, sirah nabi terus biye wis mutung barang melok kapal, kapalnya wapit tenggelam zaman disi uang jika para pangeran. Nak ono kapal pe tenggelam, pikirane ono sing wong minggat. Diundi. Diundi kena dekne. Jare wong wong kapal mbelah-belah. Ampun jenengan dibaleni malih nak merobot jenengan. Baleni nganti ping telu tekene dekne terus. Akhirnya dekne tahu diri nyemplung dhewe. Dadi ono nabi diundi men kalah. Bareng nyemplung wong dekne piye-piye nabi kekasih pangeran. Pangeran ya unik, nabi lah ya dihukum. Ya pangeran. Tapi ora tega, mulane penting kekasih pangeran.
Bar kekasih pangeran salah sidik-sidik rapo, sementing kekasih. Warung nyemplung sup nawas goro dunta liwat. Jadi wong-wong sih wah paus atau sih wah opus, wah deraro. Kalau belak balik matu, penting jelas kayak water ribus mesti. Mungkin sedih. Barang dunta liwat si wak nun boy wak paus boy sing gedil. Dek ni cita-citanya mesti to. Iku bedanya wak kekasih pangeran. Saku matilah sementing dalam keadaan mau jatuh. Akhirnya mau jatuh. Subhanak la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalim. Gusti pangeran namung jenengan kula niku wong sing zalim. Zalim maksud zalim nabi wong rung dikongkon nikah, wong dikongkon hijrah kok napa? Hijrah. Apa kok iku misal?